Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Bisa dengar suara saya kan? Ini yang hadir masih enam orang. Teman-teman yang lainnya? Ayo dicolek-colek dulu temannya suruh masuk kelas. Jangan lupa hari ini kita masuk kelas sama tutor yang imut-imut. Mbak Kartini Dewi. PPT-nya ya? Oh, oke okay, oke okay, oke, okay. saya kirim ke grup ya. Sebentar ya, sembari saya upload dulu. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ini ya, uh, kami kan ada sebagian yang belum punya modul ya. Hmm? Dan ada sebagian juga yang pakai HP. Terus kalau pakai HP itu PPT-nya kan nggak kelihatan ya kak ya. Hmm. Boleh minta file PPT-nya nggak kak? Soalnya hmm. tadi di FB aku lihat nggak ada, eh, belum ada. Iya. Yeah. Bias itu uh, sebelum kelas dibagi juga PPT-nya. Iya iya iya. Oke ini ya ini lagi saya ah. coba share ya. Iya makasih kak. Sama -sama. selamat malam semuanya. Ya. PPT-nya sudah... ya bisa coba di download dulu di FB. Yo yo Mbak Mbak ini coba di FB ya teman-teman. Oke okay, sudah di ini ya, di download ya, oke okay, Mbak Yeni mantap Oke, okay, jadi kita mulai aja tuton kita malam hari ini ya. Jadi di sini kita untuk pelajaran manajemen kualitas. Pastikan mm. jangan ada yang salah kamar ya. Ini semuanya untuk mahasiswa mengambil mata kuliah ini kan, nggak ada salah kamar. Oke. Okay. Jadi, ini tuh tahun pertama kita. Ada sesi perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang, kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, biar kita saling mencintai, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Dinarti Tarigan, asalnya dari Medan, di Taiwan domisilinya di Hualien hobi saya bernyanyi, cita-cita jangan -cita pengen jadi artis. Ini foto lama saya. Foto terbarunya bukan ini lagi. Dulu merasa jadi artis. Ya. Oke, untuk teman-teman boleh dong kenalan dulu nama dan asalnya aja. Nama asalnya aja. Mbak Evi kok ketawa sih? Nggak percaya ya. Itu foto lama saya loh. Ayo, yuk dimulai dulu. Bisa diketik, bisa langsung pakai mix. Saya juga dari Hualien, Kak. Mbak Supita? Oh. Oh iya, ya Coba dong kenalan dulu nama sama asal lamanya. <laughs> asal sama asalnya. Siapa tahu kita pernah papasan di tengah jalan, terus kalian nggak sadar kalau udah perpapasan sama artis, kan? Mbak Anik Susanti, foto lamanya bikin kagum. Foto lamanya, foto yang Terbarunya juga bikin kagum Kak Maevi. Jangan foto lamanya doang dong. Selain Walian di sini ada di mana aja? Oh, tadi Walianers. Mungkin kapan-kapan kita bisa nongki-nongki bareng nih. Yang di Walian. Mbak Supita dari Walian, Mbak Ani, Mbak Sudarwati di Taipei. Walian hadir iya pernah papasan pas lagi Kak Sandro. Pas lagi Kak Sandro. Oh iya kah? mbak anik susanti oh ya oh mungkin pada saat itu kita belum saling mengenal dan belum saling mencintai ya mbak jadi setelah sudah kenalan bisa saling menyayangi oke okay. pas lagi dengan kak sandro oh kak sandro itu teman saya teman konco-konco kental jadi kita akrab kalau ini tanya-tanya sama kak sandro tentang saya boleh kalau lihat di info di tv juga boleh ya mbak anik susanti Nama Siti Aisyah asal Cilacap Taiwan Yonghe New Taipei City. Oke, Mbak Siti mantap. Yang lainnya dari daerah mana aja nih selain Taipei, Walian Yong, Yonghe? Oke. Saya Kartini Dewi asal Subang, Jawa Barat dan misili New Taipei City, Kak. Oke, mantap New Taipei City. Ini banyak nih. <tuh> Kak, file ppt nggak bisa dibuka sih. Oh, ya kah? Teman-teman yang lain pada bisa buka nggak? Kalau nggak bisa buka, hmm, saya kirim dari mana ya? Messenger kali? Perkenalkan, saya Evi Tamala, asli Wonosobo, domisili Taiwan di Taipei. Oke, Mbak Evi Tamala. Seperti nama artis. Jangan-jangan kita dulu satu rekaman ya, Mbak. Rika Fauzia salah satu teman di Sinchu. Oke, Sinchu hadir. Formatnya nggak sesuai dengan HP saya. <laughs> kayak Evita malah. Teman-teman yang lain bisa buka nggak? Saya Kasmiatu tuh nasal cilacap domisil di Tainan. Oh, Tainan. Ntar kalau saya mampir ke Tainan, boleh nggak kita meet up, Mbak? Siapa tahu kan? minta tanda tangan dulu satu label kita <laughs> aduh oke okay, mbak mungkin kita lain kali bisa duet gitu boleh boleh teman-teman yang lain bisa buka ppt-nya nggak mbak Kartini Dewi tadi udah mandi belum makanya file ppt-nya nggak bisa dibuka boleh nanti add akun semula saya ya <laughs> oke okay, sip mbak saya tunggu ya mbak Yani Rahman asal Indramayu domisili Taipei. Oh, Taipei, Tainan, Sinchu, Hualien. Udah pada bisa buka PPT-nya nggak sih? Belum kak, masih loading Oke okay. Gak apa-apa, saya tunggu Asal kamu bahagia PPT ada uh, Mbak Sri bisa di forward gak sama Mbak Kartini Dewi? Tuh kayaknya Mbak Kartini tadi belum mandi Jadi nggak bisa dibuka PPT-nya Oke okay, Mbak Evi tolong di forward dong sama temennya nggak bisa buka Soalnya kalau saya yang kirim maklum aja HP-nya seperti penggunanya sama-sama udah tua jadi loadingnya lambat kalau saya geser-geser ininya kursornya karena saya udah pasang aplikasi untuk merekam kalau saya harus pindah-pindah ke, ke FB lagi lambatnya bukan main hadir belum bisa buka kirim di line mbak ya tolong ya di forward mbak Evi sama teman-temannya Terima kasih banyak sudah di-forward. Saya tunggu 2 menit ya Nanti Mbak Evi masih forward ke teman-teman ya Aplikasi HP-nya yang nggak mendukung, hmm. iya kak. Gimana ya? Emang sebelumnya, padahal formatnya sama aja. mungkin memorinya penuh um, gak apa-apa atau nanti saya lagi loading kirim ke grup lain mbak nanti saya kirim sama mbak kartini deh coba lewat messenger tapi nggak sekarang, kalau sekarang kan nanti loadingnya lambat sekali di handphone saya nanti selesai kelas saya forward lagi sama mbak kartini Dewi dimulai saja kelasnya. Oke, okay. jadi seperti judulnya kelas kita adalah untuk manajemen kualitas. Apa sih yang dimaksud dengan kualitas itu menurut teman-teman sekalian? Ini yang biasa dalam kehidupan sehari-hari aja. Sering ya dalam kehidupan sehari-hari. Aduh, ininya kok nggak berkualitas sih. Aduh, ini handphonenya Kok begini saya lagi nempit ke grosir. Makasih. Ini. Seringnya dalam kehidupan sehari-hari kita menyebut tentang kualitas A, kualitas B, kualitas C. Jadi menurut kalian dari segi kehidupan sehari-hari, apa sih itu kualitas nilai dari sesuatu kata Mbak Yeni ya yang lainnya mutu ya bagus mutunya oke okay, bagus keunggulan dari sesuatu dilihat secara objektif oke okay. ada lagi. Ini masih ada yang typing typing mengetik nih. Tingkat baik buruknya sesuatu, tingkat baik buruknya sesuatu. Kok jawaban Mbak Rika sama Mbak Smiya pun. Oke. Okay. Keunggulan dari satu. Oke. Okay. Oke, okay. semua jawabannya bagus ya. Nah, di sini saya ada kasih gambar. Ini ada iPhone 10 dengan Galaxy Note 9. Nih, ini iPhone, ini Galaxy Samsungnya. Nah, menurut teman-teman mana nih yang berkualitas? Dari dua ini aja, dua gambar ini. iPhone. Kalian pengguna iPhone kah? Bukan pengguna iPhone ya, terus kalian pakai merek apa aja nih di sini? Samsung Big Family, <laughs> Samsung Big Family ya, pengguna Oppo oke. Okay. Selamat malam Bu, mohon maaf terlambat, nggak apa-apa silahkan bergabung. Oppo, Samsung, Samsung, saya pakai Oppa, eh Oppo, awalnya. Oh, <laughs> Pakai okay, Oppo, Oppo gamenam star. Oke, okay, pakai Oppo. Ini kebanyakan Oppo sama Samsung ya. Dominannya Oke okay, Sony. Oke, okay, jadi uh, kenapa kalian pilih pakai handphone itu merek kalian sekarang? Pasti karena kalian sudah mem mempertimbangkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki merek tertentu ya. Buat selfie selfie, ya aduh jujur sekali. Ya jadi menurut Mbak Yeni Rahma. Mbak Yeni bilang <laughs> uh, Dia memilih merek handphone Yang sekarang karena suka selfie Jadi menurut Mbak Yeni Keunggulan handphone itu Dari perspektif Mbak Yeni Keunggulannya itu untuk berfoto ya Mbak Kayaknya fotonya jadi Kalau kita foto gitu cekrek Wih kok jadi artis gitu Cekrek lagi eh kok jadi artis Gitu <laughs> Cantik tanpa repot makeup, harganya terjangkau, oke murah, oke. Jadi, kualitas Mbak Anies Susanti memilih handphonenya yang sekarang karena kualitasnya bagus. Kata Mbak Anies Susanti, Mbak Kartini terjangkau dan sudah terbiasa. Maksudnya, sudah terbiasa gimana Mbak? Sudah familiar dengan merek itu atau gimana? Betul, Bu. Kalau saya lebih ke memorinya, oke okay, Mbak Evi bilang pakai merek handphone yang sekarang karena menurut Mbak Evi memori dari merek itu uh, kualitasnya bagus, oke? Okay. Ya Kak sudah pakai bertahun-tahun, oke? Okay, jadi uh, eh tadi saya udah terlewat ke atas Mbak Kartini pakai handphone apa? harga sesuai kantong dan fasilitas lengkap. Oke, jadi menurut Mbak Rika, handphone yang dipakai sekarang ini eh uh, spesifikasinya lengkap. Apa aja yang Mbak Rika mau, yang Mbak Ika butuhkan ada di handphone itu, oke? Jadi menurut Mbak Rika, memilih untuk memakai handphone itu bagus setelah mempertimbangkan kualitas yang dibutuhkan sama Mbak Rika. Mbak Kartini bilang pakai Samsung. Oke, macam-macam ya. Uh, jadi sebenarnya berkualitas itu ketika barang itu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi ada yang bilang eh, uh, HP Samsung bagus karena kalau kita pakai foto dia jadi cerah. HP Oppo bagus karena ketika dia foto kita jadi artis gitu, keluarnya jadi artis hasilnya. Nah, itu memenuhi kebutuhan pelanggan A, B, C, sampai Z. Jadi, masing-masing pelanggan ini mempunyai kebutuhannya yang berbeda-beda. Jadi, pada dasarnya kualitas itu abstrak, oke, okay? tergantung sama pelanggan atau pemakai. Nah, ada yang bilang pakai contohnya, pakai Xiaomi, dan teman-teman yang lainnya tadi karena bilang baterainya kuat, kualitasnya bagus karena baterainya kuat, dan lain-lain. Dan lain-lain, ada banyak sekali yang menjadi pertimbangan. Tentang memilih suatu produk dari segi kualitasnya, oke. Okay? Nah, di sini ada pengertian kualitas menurut para ahli. Jadi, dari tahun ke tahun, eh, kalian modulnya belum ada ya. belum oke okay. ya untuk hari ini enaknya gimana ya sebelum mulai kelas biasanya saya udah kasih PPT juga um, berhubung karena setelah ini saya bakal tidak aktif di Facebook jadi nanti kalau misalkan saya PPT-nya dan linknya saya kasih ke Mbak Evi Mbak Evi bisa tolong kirim ke teman-temannya nggak? Biasanya saya kirim sehari sebelum kelas. Jadi kalian bisa baca. Dan saya nggak bakal aktif di FB, nanti mau ditutup. Berhubung karena sudah mulai sibuk perkuliahan, kalau saya pakai FB terus, nanti saya sebentar mau buka pesan, renca pesan rencananya kan, boleh bisa kirim VMS saya Nanti sebentar saya maksudnya buka pesan ada pemberitahuan buka sebentar eh malah keterusan eh malah stalking eh malah buka yang lain-lain buka komen jadi akhirnya habis lagi sejam gitu kan jadi kadang-kadang saya sedih kalau udah pegang Facebook jadi sekalian mau ditutup tuh akun untuk <tuk> sementara nanti kembali lagi ke jalan yang benar <tuk> jadi berhubung karena banyak sekali tugas saya mau tutup akun Facebook nanti kalau ada yang penting-penting messenger masih aktif nanti Facebooknya saya tutup dulu untuk sementara waktu sama bu HP tidak saya aktifkan internetnya ah nih berarti kita sehati mbak kita masih sehati ya mbak Sri mbak ikut ikutan saya kan ah, mungkin kita juga perlu seperti itu guys <laughs> Iya kan, kadang kan semua maksudnya tadi cuman mau balas pesan eh setelah balas pesan buka lagi story storynya eh setelah buka story storynya eh dia lagi ke sana buka lagi eh terakhir terakhir buka fb mantan eh pacarnya siapa sekarang eh dan lain lain gitu kan sekalian aja biar nggak terpengaruh sama tuh sosial media eh btw kalian dari semester berapa ya sakit mata kak kalau buka fb iya bener iya bu demi semangat belajar kalian semester 8 kan ya Master 8. Wah, hebat-hebat-hebat. Tinggal one step closer. Eh, kayak nggak bisa tanpa internet secara komunikasi sama orang rumah pakai WA. Oke, okay, mantep. WA. WA sih nggak terlalu banyak ininya yang mbak, uh, apa namanya, yang mau dibuka paling pesan gitu, nggak apa-apa. Kalau WA dan untuk alat komunikasi lainnya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sosial media kayak mau lihat story story lah nanti update status setelah kita update status kita mau lihat siapa yang like setelah kita lihat siapa yang like dan lain-lain kalau misalkan lagi nggak sibuk boleh boleh saja cuman kalau misalkan kalian lagi sibuk sekarang lagi udah gimana karirnya udah pada di upload kalau memang ini masih pengerjaan karir uh, kalau boleh dikurangi aja sosial medianya jadi belajarnya lebih fokus nggak harus ditutup kalau saya emang nggak bisa kalau nggak ditutup kadang-kadang bisa menahan diri gitu tapi kalau kalian memang bisa bagus mengatur waktunya, nggak apa-apa semuanya boleh-boleh aja setengah hari saja khusus buat belajar, banyak grup juga sama, sama aja kak, iya nih, saya juga untuk sementara waktu aja ya oke, nanti untuk uh, pertemuan berikutnya saya kirim ppt-nya sama Mbak Evi tolong dikirim ke teman-teman lainnya untuk hari ini Berhubung karena pertama kali kita masuk kelas, jadi kita hahaha -ha di kelas dulu dan saya kasih pipitnya di kelas. Oke, okay, mungkin untuk sabar aja, modulnya bakal dikirim. Tapi yang pasti ini yang di PPT saya udah dari modul kok. Oke, okay, jadi ini ada pengertian kualitas menurut para ahli. Nah, ada yang dinam, ada banyak uh, para ahli yang memberikan Pengertiannya kalau nanti kalian mau menambahkan nggak apa-apa. Nanti kalian salah satu ditulis namanya di sini dan tahun berapa. Oke, okay. jadi ini tahun 1943 sekitar 80-an tahun yang lalu isi itu katanya kualitas itu artinya untuk memperbaiki kinerja organisasi. Jadi sesuatu dikatakan berkualitas ketika bisa memperbaiki kinerja organisasi atau perusahaan jadi contohnya eh, hari ini bisa produksi produksi gelas atau produksi komputer 10 terus bulan depan bisa produksi 20 bulan berikutnya bisa produksi 50 dan lebih-lebih lagi nah itu dikatakan kinerjanya berkualitas karena bisa memperbaiki dari yang Tadinya sedikit menjadi lebih banyak ya. Itu menurut Isikawa. Selanjutnya menurut Juran itu kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Jadi ketika suatu barang itu tujuannya apa dan memang digunakan manfaatnya itu dengan manfaat yang sama oleh pelanggannya. Contohnya hmm, misalkan keranjang sampah oh, misalkan ember 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 nih di rumah Kal kalian pernah kalau beli ember bukan dipakai untuk menyuci kain tapi dipakai jadi tong sampah gitu <laughs> jadi embernya ini bukan untuk mencuci malah untuk jadi tempat sampah nah itu salah satu contoh berarti embernya tidak berkualitas karena sebenarnya manfaatnya tidak sama dengan tujuannya gitu yang dipakai oleh pelanggan Atau contoh lainnya, misalkan nih, uh, pulpen, pulpen gitu kan. Pulpen fungsi, uh, manfaatnya untuk apa ya? Untuk menulis. Nah, ternyata ada orang, cewek-cewek, ada beberapa cewek-cewek yang menggunakan pulpen ini manfaatnya bukan untuk menulis, katanya itu untuk jaga diri gitu. Nanti kalau ada penjahat, Uh, kalau dia macam-macam tusuk aja pakai pulpen ini gitu, pasti dia langsung tewas gitu ya. Jadi ternyata pulpen itu udah salah manfaat dan tujuannya bukan untuk mulu nulis, malah digunakan orang untuk jaga diri gitu. Pernah kalian mengalami hal yang seperti ini? Sesuatu barang itu beda tujuan dan manfaatnya dengan yang kalian gunakan. Bisa contoh sehari harinya? pasti ada lah pulpen buat sanggul jepit rambut ya pulpen buat sanggul jepit rambut itu salah satu contohnya nih Kenapa Mbak Sri alasannya kemarin buat pulpen itu jadi sanggul sepi rambut? Karena bentuknya ya. Kalau tadi bentuknya agak apa? melengkung dan cetek-ceteknya itu ada cetek-ceteknya. Mungkin kalau dia pun bagus, memang tintanya oke, okay, Mbak. Mbak Sri pasti sayang banget buat dia jadi sanggul rambut. Karena rambut disanggul, Bu. Tapi karena pulpennya gimana kualitasnya bagus nggak kualitas pulpennya? Kalau tadi kualitas pulpennya memang benar-benar yang ini, yang mahal dan kualitasnya bagus, pasti sayang banget mbak Sri buat jadi sanggul rambut. Itu yang dijadikan sanggul rambut pulpen yang asal-asalan kan? Yang dapat yang harga seribu ya? Harga dua ribu? Pulpen pilot bu? Iya. <laughs> yeah. Oke okay, mbak Siti, nggak apa-apa. Silakan bergabung. Ya gitu ya, jadi pulpen pilot ini mungkin Mbak Sri rasa alah udahlah harganya juga cuma tiga ribu gitu kan sepuluh ribu rupiah buat aja lah jadi rambut capek lagi kita beli tusuk kondenya gitu <tuh> oke okay, itu contohnya ya ada lagi yang lain nah itu dari tahun 1962. Dan ini ada perkembangan-perkembangan pengertian kualitas menurut para ahli. Nah, selanjutnya menurut Crosby, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Ini sekitar tahun 879 uh, 30 tahun yang lalu kalian sudah lahir nah menurut Crosby kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan jadi ketika barang A diproduksi tapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat uh, contohnya pulpen pulpen ini sekitar 30 tahun yang lalu apakah itu benar-benar yang dibutuhkan oleh pelanggan padahal sementara sekitar 30 40 tahun yang lalu orang-orang kan belum banyak yang sekolah belum banyak yang belajar menulis pakai pulpen gitu jadi sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan jadi produk itu itu tidak berkualitas untuk pelanggan itu menurut Crosby di sekitar 40 tahun yang lalu seperti itu Nah, selanjutnya ada lagi perkembangannya menurut Deming Kualitas itu harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa datang. Jadi barang itu harus bisa dipakai terus menerus, jangan contohnya barangnya be beli apa ya, beli handphone nih, handphone bisa dipakai hari ini sebulan bisa dipakai bulan ketiga udah mulai macet-macet bulan ke selanjutnya bulan selanjutnya udah nggak bisa dipakai tewas tuh handphonenya nah itu dikatakan barangnya tidak berkualitas harusnya menurut Deming ini barang yang berkualitas itu ketika bisa memenuhi ke kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa datang ini Deming ini menurut tahun 1982 salah satu pengertian salah satu uh, yang terkenal dengan pengertiannya juga demi. Nah selanjutnya <tuh> menurut Vegan Baum kualitas itu ditentukan oleh pelanggan. Nah jadi contohnya ketika suatu masyarakat nih mau panen biasanya mengangkut hasil panen pakai apa mobil contohnya mau pakai truk ya truk ya kalau dulu zaman dulu mau angkat hasil panen pakai truk apalagi hasil panen yang mau dibawa banyak nah ketika dikasih dua pilihan contohnya truk dan BMW gitu nah jadi ditentukan uh, jadi menurut kebutuhan pelanggan ini untuk mengangkut hasil panen yang paling dibutuhkan itu BMW-nya atau truknya, menurut kalian untuk mengangkat hasil panen terus dikasih pilihan sama pelanggan truk atau BMW truk ya truk untuk pengangkut hasil panen. Oke. Okay. Jadi kalau iyalah kalau misalkan pakai mobil BMW gitu mau taruh di mana hasil panennya yang diangkut malah cuman dua karung atau tiga karung ya. Kalau misalkan pakai truk kan bisa sampai ratusan karung gitu dan cepat dan efisien. Nah, jadi dalam posisi ini yang berkualitas bagi pelanggan tadi yang untuk mengangkut hasil panen itu yang bagi, berkualitas bagi dia adalah truk tadi. Karena dia sesuai dengan kondisi yang dibutuhkannya untuk mengangkut hasil panen. Oke, jadi ditentukan oleh pelanggan. Jadi bagi menurut Feng ini BMW tadi untuk kondisi seperti ini nggak berkualitas juga. Kalau misalkan dia pakai itu udah lah harganya mahal, terus nggak efisien mengangkutnya masa cuma tiga karung dari sini sampai ke misalkan jarak yang mau ditempuh itu sekitar mengangkat mengantar panen ini ke mesin produksinya gitu. Saya kalau di kampung kan biasanya jalannya jauh ya, jalannya jauh, tidak bagus, belum mulus, bisa sampai 4-5 jam. Nah, kalau cuma yang diangkut tiga karung, mau berapa hari selesai ininya? Panennya di ini kan, diangkut hasilnya. Nah, jadi menurut Fang ini, kualitas itu ditentukan oleh pelanggan. Jadi, dalam kondisi apa yang dia butuhkan, dan ketika barang itu memenuhi kebutuhan dia itu yang berkualitas menurut nah selanjutnya menurut scan, scan, kualitas ditentukan oleh pelanggan menginginkan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan tingkat harga tertentu yang menunjukkan nilai produk tersebut oke jadi uh, dulu dulu ini benar kalau misalkan pemahaman Masyarakat sebelumnya, barang yang mahal itu berkualitas gitu. Jadi ini dulu terkenal, barang yang mahal itu berkualitas gitu. Sampai sekarang masih ada ya yang kayak gitu kan? Dia yakin, yakin banget nih, yakin banget 200% deh, ada lebih dari 100%. ini pasti bagus, ini pasti bagus. Namanya harganya udah mahal," katanya. "Masih harga, ada harga ada kualitas," ya. Iya ini 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 udah dijamin ini jamin ini bagus ya lah harganya aja 10 kali lipat gitu nah itu dari pengertiannya om yang satu ini Tuh. padahal banyak yang kita temukan di zaman sekarang ini barang yang mahal itu belum terjamin kualitasnya oke okay? tapi kemungkinan mengikuti dari om yang satu ini scarekenbach kalau kualitas itu ditentukan oleh pelanggan tingkat harga tertentu menunjukkan nilai produk ini dari, dari sini pengertiannya ada harga, ada kualitas gitu ya mbak ini oke, okay. selanjutnya dari Elliot ini udah tahun 93 ada yang udah lahir di tahun ini? 1993 atau ada yang belum lahir di tahun ini? Udah, sudah, ya. Udah pada lahir, ya. Kalau belum lahir lagi di tahun segini, baru lahir. Oh, baru lahir. Oh, waktu itu, Mbak belum kenal dong sama Elliot. Yang udah kenalan dulu, nanti ya. Kualitas itu berarti masih baby-baby dong, Mbak Siti. Udah pada tua kita, Kak. Ya, udah pada tua sama dong, kayak saya. <laughs> menurut Elliot itu kualitas tergantung waktu, tempat, dan tujuan kualitas itu tergantung waktu, tempat, dan tujuan jadi contohnya nih suatu barang itu dikatakan bagus ketika dia sesuai sama tempatnya sesuai sama tujuan, sesuai dengan waktunya itu menurut Elliot contohnya hmm, Payung biasanya kalian, payung itu fungsinya untuk apa? Kalian pakai payung waktu kapan? Panas, panas, dan hujan, hujan, dan panas. melindungi dari hujan dan sinar UV. Kalau misalkan hmm, tengah malam nih, bukan tengah malam lah, sore sore lah, sore sore jam 6, jam 7 nggak hujan, nggak panas tapi pakai payung gitu. Nah di sini <laughs> itu katanya ada nggak kalian gitu gaya-gayaan lah mau pakai payung suka-suka lah gaya-gayaan siapa tahu nanti aneh pemotretan itu siapa tahu nanti di depan ada uh, ini apa cowok-cowok mau ngegodain kan aku bisa turunin payung aku katanya biar nggak kelihatan wajahku <laughs> ini sangka orang gila dia mau sembunyi dari fansnya gitu biasanya kan ini nanti di depan sana banyak fans, aku pakai payung lah gitu. Nanti kalau ada mau deket gitu payungnya aku turunin dikit ke wajah aku gitu <laughs> buat selfie tuh mah, gitu ya jadi di sini itu udah nggak ada lagi kualitas payung itu karena udah menurut Elliot itu tuh nggak nggak sesuai sama waktu tempat dan tujuannya contoh lainnya hmm, payungnya dijadikan tongkat gitu Padahal kan fungsi payung uh, untuk ini hujan pada umumnya dulu sekarang udah musim uh, kalau panas juga orang pakai payung ada lagi kalian pernah nggak jadikan payung itu tongkat gitu pas kalian duduk kan mau berdiri kalian tekankan lagi payung itu dulu kan payungnya kalau di Indo panjang ya di sini aja payung yang dilipat-lipat nah di situ kalau misalkan fungsi payungnya oh malah pernah pernah nggak lihat nenek-nenek dia jalan nongkat nenek saya pakai payung tongkat nah tuh, <tuh> di situ menurut elia dijadikan tongkat ya ada ada payung khusus untuk orang tua yang bisa dijadikan tongkat iya jadi menurut pada dasarnya fungsi payung itu bukan tongkat kan mbak pada dasarnya dia untuk e, berlindung dari hujan tapi ada orang yang menye, e, memakainya dengan fungsi yang lain padahal tujuan pembuat multifungsi oh yang multifungsi bisa jadi bisa jadi kalau yang multifungsi itu lain ceritanya lagi kalau itu emang fungsinya untuk itu nggak apa-apa mbak di Taiwan sudah ada bu oke okay. ini kalau menurut Elliot sekitar 20 tahun yang lalu gitu 20 tahun yang lalu kan belum kali ya kira-kira hmm. seperti itu atau ke gunung pakai high heels kalian pernah nggak ke gunung pakai high heels mendaki gitu nah di sini kan Uh, untuk tempatnya dan waktunya sudah tidak sesuai kan dari fungsi high heels itu bisa-bisa nanti kaki kalian patah nanti high ya Padahal kan kalau untuk ke gunung itu sudah didesain sepatu sport ya sepatu gunung gitu kok pakai high heels mau apa mau fashion show nanti gelundung ya sekali fashion show kali ya latihan-latihan gitu. Nah tapi menurut Elliot barang itu dikatakan sudah tidak sesuai lagi, tidak berkualitas karena tidak tidak sesuai sama waktu, tempat, dan tujuan. Ada itu inces kak naik gunung pakai raket. <laughs> inces ya. Di sini ada inces-inces lainnya nggak? Inces mah nggak bisa ditiru itu. Dia apa? Exception, pengecualian. Ada inces lainnya di sini. Ayo inces mana? Ngacung dong. Ani Susanti. Oh, ini inces ya di kelas. Oke, okay. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maju mundur cantik gitu ya. Maju mundur cantik juga not bad. Oke, okay, jadi selanjutnya menurut coach kualitas itu ketika memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan satu barang itu dikatakan ketika memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan jadi tadi contohnya uh, handphone ya, handphone kalian Oppo nah jadi tadi sebenarnya yang kalian harapkan itu yang pelanggan harapkan itu HP Oppo itu Uh, kualitas gambarnya bagus tapi ternyata baterainya juga bagus gitu. Jadi lebih dari apa yang kalian harapkan. Seperti itu suatu barang dikatakan berkualitas menurut coach. Nah, selanjutnya men I ISO ini, ini yang terakhir standar nasional. Jadi suatu barang itu dikatakan berkualitas ketika dia sudah ada standarnya, sudah ber Uh, ...sudah setara standar, gitu. Kalau di Indonesia, helm-helm standar nasional itu... ...SNI-SNI itu... ...itu standar helm kita di Indonesia. Jadi, kalau misalkan... ...ada kalian-kalian ini... ...mau ala-ala apa gitu, kan... ...pakai helm-helm yang... ...gak standar nasional. Nah, masih tetap aja ditilang... ...karena sebenarnya... ...dia tidak mengikuti standar. Jadi... Kualitasnya masih belum lulus, gitu. Nah, kenapa tidak boleh? Karena kalau misalkan penggunanya, pengguna helm itu terjatuh, helm itu cepat rusak, cepat pecah, gitu. Jadi, sama aja dia tidak berfungsi untuk melindungi, gitu. Jadi, harus ada standarnya. Kalau contoh lainnya, eh, kosmetik. Kalau kosmetik itu apa ya dari BPOM ya. Jadi misalkan kosmetik, oh bedak A, bedak krim A sama krim B gitu. Jadi krim A ini mengandung zat-zat yang merusak wajah gitu, yang membuat wajah jadi terbakar. Nah itu tidak diperbolehkan. Itu mengatakan oh itu dia barang itu tidak berkualitas gitu karena standarnya ada. Kalau dari BPOM itu kan mereka ada standarnya berapa persen jad A yang bisa dimasukkan karena untuk melindungi pengguna juga. Gitu. Jadi kualitas itu dinilai dari standarnya ya. Kualitas itu yang terakhir ini, kualitas itu dinilai dari standarnya. Selamat malam kak, maaf terlambat. Oke Mariska, nggak apa-apa, silakan bergabung. Contoh lainnya nih, kalau misalkan lampu nih, baru selesai kerja, oke nggak apa-apa mbak. Contoh lainnya lampu. Jadi kalau lampu itu juga harus udah terstandar, jangan-jangan nanti lampunya yang cepat korslet gitu kan. Udah korslet dia kebakaran pula, Ya kalau cuma satu rumah yang listriknya padam Kalau kebakaran besar merembet kemana-mana kan Bisa bahaya, merugikan banyak pihak kan Jadi sebenarnya dia harus memenuhi standar dulu Jadi hal-hal kecil itu pun juga sebenarnya harus ada kualitasnya diukur dari standarnya seberapa gitu untuk hal-hal tertentu gitu. Jadi listrik juga Bola lampu itu jangan dari hal kecil. Bola lampu bisa juga menyebabkan uh, kebakaran yang besar, loh. Jadi, sebenarnya kualitas itu dinilai dari standarnya. Oke, okay? ini aja pengertiannya. Lumayan ya, nggak lumayan banyak sih. Ada beberapa aja, masih bisa diingat karena sebenarnya uh, udah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. <tuh> Nah, selanjutnya mengapa kualitas itu penting? Yang pertama, reputasi perusahaan. Nah, jadi kualitas itu penting untuk reputasi perusahaan, kalau misalkan. Kalau misalkan eh, produk yang dikeluarkan oleh perusahaan itu bagus, pasti orang menilai lebih tentang perusahaan itu dan percaya. Kalau misalkan suatu perusahaan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, itulah sebenarnya yang membuat citra mereka bagus. Nih contohnya karena ada banyak persaingan di pasar di market saat ini. Jadi, sebenarnya kualitas itu penting untuk membuat citra perusahaannya bagus, reputasi perusahaannya bagus. Nih, contohnya Cuncun Aica. Cuncun Aica kan ada banyak ya di Taiwan ini. Banyak sekali mereknya macam-macam Kalau kalian Cuncun Aicanya, pilih yang mana? Cuncun Aica merek apa? Koko atau lima kosong. Lima kosong yang mana ya Mbak? Kayaknya saya belum pernah nih coba yang lima <laughs> kosong. Koko ya kata Mbak Evi. Wah sama kita Mbak. Pantesan aja kita satu label rekaman. Yuk duet. Merek 85 derajat. Cincu aja ya Mbak Sri. Cincu ya kambai. Oke macam-macam ya merek kalian. Ini yang benar-benar kalian ini loh kalian suka. 85, oke. Okay. Ten, ten oke. Okay. Ini baru pernah saya dengar. Ten oke. Okay. Yang lainnya? Baru ada tiga merek nih. Koko sama tadi itu 85. Paseu, uh, uh, tapi saya lebih suka yeko Naicha, oke. Okay. Dingo. keren <laughs> banget kayaknya Mbak Ane Susanti ini. Tos dulu Hualen Dingo. Oke, yang lainnya. <laughs> Oke, okay, jadi ini ya. Kita kan udah punya pilihan merek masing-masing nih. Kalau misalkan 50 itu yang Plangnya <tuh>. kamu hijau stabilo Hmm, saya nggak tahu mbak yang 50 itu. Saya suka cambay pas rajikannya kak. Oke. Okay. Jadi ada merek-merek yang kalian sebutkan sebenarnya kalian suka tapi saya belum kenal. Mungkin teman-teman yang lain juga tidak terlalu suka sama produk itu dan kalian. Ketika contohnya nih, ada beberapa yang bilang cambay ya, cambay sama 85, 85 nih kalian bilang bahasa Paseu ya. Oke, okay, 85. Kalau misalkan tadi ada pilihan, misalnya 85 di sini di depan di belak di belakangnya ada jual jual merek tak dikenal, merek X. Usulan itu kuning bf bukannya. Nah, kuning sama hijau mungkin beda-beda tipis lah. Kadang-kadang warna hijau ini jadi kuning, warna kuning ini jadi hijau kalau yang melihat itu lagi lapar atau lagi jatuh cinta, kadang warna-warna itu bisa berubah juga <laughs> uh, contohnya tadi ada 85 di pojok sana di dekat sini ada merek X merek X nah karena kalian sudah lebih percaya sama reputasi merek uh, apa cincun 85 walaupun jaraknya jauh misalnya jaraknya sekitar jalan 2 menit lagi lah ya pokoknya itu Kira-kira kalian bakal beli di merek X Atau kalian harus perlu jalan 2 menit atau 3 menit Untuk beli ke 85 Cuncun Aicanya Kalian pilih mana sih? Perlu jalan kak yang deket Jalan 0785 Kata mbak Rika dia yang pilih yang deket aja Deket-deket baiklah lah perlu jalan kak, jalan menuju 85 Iya, dua menit ya, dua menit nggak nggak terlalu masalah sih. Tapi yang pasti, yang mau pergi jalan, kalau saya kadang suka nyoba yang baru. Oke, okay. mbak Evi ini nggak setia ini. Jauh-jauh capek jalannya. <laughs> Oke, okay, jadi kalau misalkan ada rasa enak, kadang ada yang rasa nggak enak. Oke. Okay. Jadi, kalau misalkan kalian memang sudah suka sama suatu barang, sudah percaya sama, tapi memang e, sifat orang pelanggan beda-beda. Ya, ada yang suka yang baru, itu memang sifat e, pelanggan, ada yang suka bereksplorasi, ada yang mau yang deket itu macam-macam. Tapi yang pasti, ke, 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 ke kebesar, sebagian besar pelanggan akan pergi ke, ke perusahaan yang dipercayanya karena dia katanya nggak mau kena jong kalau saya dulu dulu ya saya suka nyoba nyoba A B C gitu kan tapi seringnya kena jong gitu jadi kadang-kadang loyal kak ya benar loyal jadi kadang-kadang saya bakal kalau saya nemu satu tempat yang sudah saya rasa enak saya bakal pergi ke situ aja karena nggak mau kena jong lagi kalau dulu waktu saya masih muda suka banget nyoba-nyoba hal baru. Padahal walaupun lebih banyak jongnya tapi sekarang udah nggak mau. Jadi udah lebih setia aja, loyal aja sama satu perusahaan yang saya percaya yang reputasinya bagus. Kalau misalkan dia reputasinya tidak bagus, kalian masih mau nggak pergi ke tempat itu lagi? Mau mungkin dalam keadaan-keadaan mepet aja gitu. Pernah nggak kalian e, beli makanan terus nggak enak? Kapok nggak kalian makan di situ? Udah harganya mahal, pelayannya bawel, nggak enak pula. Deket sih, cuman ogah pergi ke situ gitu ya. Pernah ya? Sering kak? Oke okay, kapok. Iya <laughs> jadi kita tidak bakal. Jadi pelanggan itu tidak bakalan pergi ke tempat yang sama ketika perus perusahaan itu atau jasanya tidak memiliki reputasi yang bagus. Jadi kualitas itu penting untuk perusahaan itu. Jadi kalau perusahaannya punya banyak pelang pelanggan, dikenal malah mendapat nilai lebih nih tanda kutip nih, mendapat nilai lebih dari pelanggan itu pasti eh, untung kan perusahaannya. Jadi, dari segi perusahaan, mereka itu memberikan produk-produk berkualitas untuk membuat reputasi perusahaannya bagus atau citra perusahaannya bagus. Nah, selanjutnya, mengapa kualitas itu penting? Itu untuk penurunan biaya. Loyal itu modal utama usaha karena kalau sudah puas. Dia akan datang berulang-ulang, iya, benar sekali. Jadi, sebenarnya tujuan perusahaan itu membangun citra yang baik agar pelanggannya memiliki loyalitas yang tinggi untuk perusahaannya. Jadi, ketika dia sudah punya banyak eh, pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi, mau kemana-mana juga pasti beli itu juga. Gak bakal lari ke lain hati, katanya. Apalagi nemu pelanggan yang memang sifatnya pada dasarnya setia, gitu ya. Loyal sama satu produk, loyal sama satu uh, benda, satu pasangan, gitu. Kok pasangan? <gukupasangan> pasangan boleh nggak ganti-ganti? Boleh lah, kalau dia nakal ganti aja. Oke, okay, selanjutnya, mengapa kualitas itu penting? Itu untuk penurunan biaya. Nah jadi ketika barang berkualitas, pembeli akan puas, maka barang akan cepat laku gitu. Jadi kalau pembeli puas, dia pasti beli lagi barang itu, beli lagi barang itu dan akhirnya barang yang diproduksi tadi cepat habisnya. Nah ketika barang itu cepat laris, manis, kalau misalkan dia jual hari ini, besok, ntar sore udah habis gitu. Nah biaya produksinya akan menurun tapi kalau misalkan dia membuat barang yang tidak berkualitas itu kan biasanya lama ya, lama ya lakunya. Nah, kalau dia udah lakunya lama, oke okay, ditunggu lagi sampai beberapa minggu, beberapa, contohnya ini handphone, ini handphone yang handphone Samsung Note 7 kah yang kemarin pernah meledak ah, segitu-gitulah. Samsung, handphone Samsung yang pernah meledak tuh. Nah, itu kan termasuk salah satu kegagalan dari produk Samsungnya untuk memberikan barang yang berkualitas. Gimana nih kalau misalkan beli handphone yang meledak Samsung Note X lah gitu. Kalau misalkan saya kasih sama mbak-mbak sekalian ini mau nggak Samsung itu? ya enggak lah orang nanti meledak pula tiba-tiba di kamar gitu kan pas lagi ngecas pas lagi headsetan meledak pula uh oh, ku orang habis tak gitu kalau misalkan dikasih pun mungkin kalian nggak mau apalagi kalau kalian udah tahu barang itu tidak berkualitas malah membahayakan nah jadi pada kasus seperti ini pembeli kan tidak puas <tuh> nah barangnya itu jadinya tidak habis di pasar jadi kan kemarin misalkan yang terjual itu sudah sekitar 60% karena ada kejadian seperti ini, jadi yang 40% itu nggak ada lagi yang mau beli. Takut dong, siapa juga yang mau beli kayak gitu kalau udah lihat kejadiannya di, di TV gitu. Nah, akhirnya sisa barangnya itu akan ditarik oleh perusahaan. Ditarik dan biaya perusahaan semakin tinggi dalam penarikan barang itu Terus barang itu mau diapain lagi? Diolah kembali atau dihancurkan atau dan lain-lain. Itu akan membuat biaya produksinya semakin dan semakin tinggi gitu. Contohnya contohnya eh, uh, ada warung nih, warung nasi. Warung nasi ini udah buat nasi gorengnya 100 piring nih untuk 100 piring. Karena nasinya nggak enak, rasanya nggak enak, pelayanannya juga nggak bagus, nggak ada yang mau beli ke restoran itu. Pelanggannya juga nggak puas, malah ya siap makan dari situ kotor lagi, udah harganya mahal lagi, siap makan sakit perut pula gitu kan. Jadi nggak ada yang mau beli nasi goreng itu. Jadi barangnya nggak habis dong tar sore, nantar sore nasi gorengnya mau dikemanain. Ya mau nggak mau, tadi yang laku cuma 3 piring, padahal udah dimasak 10, 100 piring. Selebihnya mau dikemanakan, gitu kan? Ya, dibuang dan itu menambah biaya dari produksi dari pembuatan nasi gorengnya tadi. Seperti itu ya. Jadi, ketika kita buat barang yang berkualitas, pasti banyak pembeli, pembelinya puas, barangnya cepat laku, cepat habis, biaya produksinya pun menurun. Seperti itu, ini salah satu kenapa kualitas itu penting. sebentar ya Sebentar, saya lihat absensi kalian yang hadir, 16 orang, ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Aduh, ini internet saya, kenapa lagi? Saya nggak bisa pindahkan slide dulu. Oke, jadi selanjutnya, peningkatan pangsa pasar. Peningkatan pangsa pasar, alasan ketiga mengapa kualitas itu penting adalah supaya meningkatnya pelanggan di pasar. Konsumen menjadi pelanggan setia ketika barang itu berkualitas sesuai dengan harapan kita. Sesuai dengan harapan pelanggan atau pengguna, itu pasti biasanya kita setia sama. Barang itu, kalian pernah dengar di TV enggak? Contohnya produk Apple, Apple, Apple. Kalian pernah dengar di TV enggak? Dia baru hari pertama launching produk itu, misalkan. Uh, tanggal 22 tanggal 22 September 2019 produk terbaru Apple akan diluncurkan di pasar gitu. Jadi pembeli biasanya di mereka itu udah banyak banget yang antri di depan toko. Ini salah satu gambarnya saya ambil. Jadi gambar ini pelanggan Apple yang sudah antri di depan toko padahal tokonya belum buka. <laughs> sudah antri di depan toko untuk membeli Apple-nya karena mereka ini menjadi, sudah menjadi pelanggan setia, konsumen setia dari produk Apple. Gitu ya. Jadi, kenapa sih? Kita kan sering bertanya-tanya. Kalian pernah dengar berita ini enggak? Berita seperti ini. Pelanggan Apple yang udah ngantri, mau beli Apple ketika hari-hari ditentukan Apple-nya udah bisa diluncurkan di pasar. Kalian pernah dengar berita seperti itu? Apakah kalian salah satunya? Oh. sebentar ya sebentar ini saya nggak tahu kenapa PPT-nya hilang sendiri aduh dulu dulu kalian bisa lihat pipit saya nggak? Si, saya rasakin dulu. Mm -hmm. sebentar sebentar saya ini nggak tahu kenapa ppt nya loading Di. maaf ya laptopnya sudah sudah seperti penggunanya imut-imut tapi sudah tua saya nggak tahu kenapa ini ppt-nya di laptop saya nggak muncul tapi sembari saya kotak atik kita tetap ini aja ya ngobrol ya nah tadi peningkatan pangsa pasarnya konsumen menjadi pelanggan setia kayak tadi udah bilang ya di Taiwan tuh sering-sering banget banyak karena Taiwan ini salah satu pengguna, pengguna besar pengguna Apple jadi rata-rata biasanya mereka ini banyak yang suka pakai Apple entah mengapa entah udah jadi tren atau memang karena mereka suka kualitasnya kita juga nggak tahu tapi mereka sepertinya setia banget pakai uh, Apple nah yang pasti dari alasannya tadi itu karena produknya katanya berkualitas gitu jadi kalian pernah nggak kayak gitu antri gitu beli satu barang pernah kalian ikut ikutan pakai Apple saya ada teman dia ini benar-benar pengguna setia Apple Dulu kalau nggak salah pas launching di Hong Kong ada yang antri semalaman cuma kepengen miliki salah satu produk Apple terbaru. Iya benar, benar banget Mbak Siti. Jadi saya juga ada teman, dia suka banget pakai produk Apple, apalagi kalau dia udah launching produk terbaru, dia kayak pengen punya yang itu lagi. Jadi nanti dia bakal jual handphone lamanya, terus dia nabung-nabung uangnya buat pengen beli Apple, Apple baru gitu kan. Padahal nanti beberapa bulan lagi Apple baru udah muncul lagi, ya udah muncul lagi dia kayak gitu sampai kadang-kadang saya nggak tahu sebenarnya yang menjadi alasan dia pengen punya yang terbaru itu terus dan terus, menerus seperti itu apa? Tapi saya rasa dia itu menjadi salah satu konsumen setianya Apple. Mungkin dia punya banyak beberapa faktor menjadi pelanggan setianya, tapi yang pasti saya rasa produk itu berkualitas makanya dia mau setia. Kalau kalian sama pasangannya, kalau nggak setia mau, eh kalau nggak berkualitas mau nggak setia sama pasangan kalian. Kalau misalkan pasangan itu, pasangan kita itu berkualitas, pastinya dong kita setia. Atau ada di sini yang suka ini, buka cabang. Enggak lah, walaupun berkualitas cari lagi kualitas yang lainnya, kualitas A, B, C sampai cabangnya banyak. Ada yang kayak gitu? Siapa tahu aja kan. Tapi saya rasa kalau yang di kelas ini setia kok ya, setia untuk satu yang berkualitas di hati. Saya rasa dari aura-aura namanya, dari namanya saya bisa baca, setia dong, hihihi. <laughs> ketawa Mbak Anies Susanti hihihi gitu kan. Dari ketawa Mbak, Mbak Anies Susanti saya curiga ini. Setia untuk semuanya. <laughs> Setia untuk satu dong, Mbak Evi. Oke, okay, jadi uh, pada dasarnya konsumen itu menjadi pelanggan setia pada suatu produk setia kak saya 12 tahun setia satu pasangan asik ih promosi ya mbak Siti nggak apa, apa promosi sekali sekali jangan dua kali oke okay, bagus ya jadi perusahaan juga menginginkan pelanggan pelanggan yang setia sebenarnya jadi ketika dia puas sama satu barang dan dia setia itu sebenarnya perusahaan senang banget daripada sama pelanggan yang suka coba-coba ada? saya dulu suka coba-coba orangnya itu biasanya perusahaan nggak suka orang-orang kayak saya ini karena saya suka uh, a b c d gitu kan macam-macam brand-brand yang ada di kamar saya nanti kalau kalian sama setia produk sama merek apa sih sebutkan satu merek yang kalian setia jadi kalau misalkan sepatu kalau sepatu harus merek itu harus merek itu gitu ada nggak atau kalian suka obral janji eh maksudnya suka semua setia sama semuanya. Apakah ada di sini yang misalkan hmm, dompetnya, dompetnya harus merek tertentu gitu, harus merek XXX Minyak kayu putih caplang. <laughs> Oke, okay, minyak kayu putih caplang. Setia dengan sampo Head and Shoulders. Oh, wow, ternyata Mbak Ane Susanti bukan hanya ketawanya yang hihihihi, -hi -hi, tapi benar-benar setia. Oke, okay. ya, contohnya ya, setia sama sampo HS gitu. Udah berapa lama Mbak pakai sampo Head and Shoulders-nya? Udah, udah berapa lama? Tiga hari? Tiga hari, Tiga bulan? Tiga minggu? Lama banget Kak, bertahun-tahun. Nike. Oke, Mbak Riska. Oke, mantap ya Mbak Ani, Susanti. Kalau nggak pakai itu masalah kepala muncul. Oh, gitu ya. Oke, ini salah satu uh, pelanggan yang disukai perusahaan ketika pelanggan itu setia gitu. Ya, sampo eh sampo, sepatu Nike ya. Oke. Ada yang lain? Kalian setia sama apa? Ayo, ayo, ayo. Jangan malu-malu. Jadi menurut Mbak Anin Susanti ini, sampo head and shoulders tadi itu berkualitas karena memenuhi yang namanya kebutuhan Mbak Susanti. Yang benar kan Mbak? Saya dulu setia sama kosmetik Pixi. Aduh, teriak. ya setia ikut kelas manajemen kualitas deh mulai ini setia sama semuanya ini gombalnya masuk saya setia pakai ponsel sudah sejak 2011 ribu sebelas oke saya lu setia sama kosmetik pixi tapi menjadi teman saya beralih ke wardani mbak evi nih melenceng dia oke okay. jadi mungkin mbak evi merasakan warda itu lebih berkualitas daripada pixi lebih berkualitas dalam arti memenuhi kebutuhan atau yang mbak evi inginkan saat ini yang mbak Evi perlukan sama kayak Mbak Kartini pakai pons karena menurut Mbak Kartini pons itu berkualitas karena uh, sesuai dengan yang Mbak harapkan gitu ya karena di Taiwan susah cari Pixie oh karena di Taiwan suka cari Pixie, berarti ini salah satu substitut hmm, jadi dari segi kualitas sebenarnya Mbak suka yang mana Mbak Evi Pixie atau Wardah dari segi kualitasnya sekarang Pixie kah? Saya lebih cocok pakai Pixi, Oke, jadi menurut Mbak Evi ini lebih cocok pakai Pixi, tapi karena uh, keterbatasan resource atau keterbatasan barang yang bisa didapatkan di uh, Taiwan, posisinya saat ini. Oke, okay, nanti itu ada topik selanjutnya, ada topik yang lebih spesifik. Ketika kita tidak bisa dapatkan barang itu, jadi kita pakai barang lain. Oke? Okay? Nah, jadi itu soal, contohnya ya, teman-teman yang juga bagus, apalagi yang paling bagus Mbak Siti Om, Om Sia, nih saya suka nih. Nanti saya kasih bunga ya Mbak, eh, jangan bunga deh, nanti dikira apa lagi? Saya kasih apa deh? Saya kasih bakso deh nanti, saya kasih bakso yang Mbak Siti Om Sia nanti habis kelas tidur dulu dalam mimpi saya kasih baksonya gitu oke okay? setia dulu di kelas saya nah jadi itulah tujuannya Siap, Kak oke okay. jadi itulah tujuannya peningkatan pangsa pasar tadi konsumen menjadi pelanggan setia nah teman-teman saksi ya <laughs> saya dapat bakso <laughs> ya saksi nih teman-teman nanti habis kelas saya kasih sama Mbak Siti pas tidur dulu mimpi nanti saya kasih janji deh nah uh, sampai saking setianya sama produk Apple ini ada beberapa berita yang mengabarkan bahwa orang-orang tertentu sampai jual ginjal jadi karena kan Apple ini mahal ya mahal nggak semua orang bisa inilah membelinya termasuk premium gitu, walaupun sebenarnya manfaatnya hmm, pas-pasan lah. Padahal harganya udah selangit gitu, harusnya sih manfaatnya selangit juga, tapi entahlah. Tapi karena memang mereka sudah setia, entah apa yang dicintakan dari Apple ini, saya juga kurang paham juga. Walau saya pengguna Apple, tapi saya juga bingung. <laughs> sebenarnya maksimalnya di mana? Malah pas saya download-download tertentu-tertentu, ter banyak banget yang nggak bisa dibuka saya masuk ke sana ABC, banyak banget yang terbatas sekali sebenarnya, aduh tapi ya udahlah Apple katanya Apple lah, saya juga bukan pengguna setia Apple baru-baru aja ini uh, mau memakai Apple, pada dasarnya nggak juga karena lebih rempong, dalam chargernya uh, dan lain-lain lah gitu ya nah jadi uh, menurut beberapa pengguna setia ini bagi mereka Apple itu berkualitas sampai-sampai mobil produk terbarunya pun ada yang mau jual ginjal gitu ya Wow senang banget nggak sih Apple dengarnya sebegitu pentingnya produk mereka di mata masyarakat senang nggak mereka sebegitu berharganya produk mereka daripada ginjalnya pengguna gitu dari segi dari perspektif perusahaan mereka di sini sudah benar-benar memiliki reputasi yang sangat bagus, sudah benar-benar memiliki kualitas yang sangat bagus sampai-sampai pelanggan mau melakukan hal-hal seperti itu. Ada nggak kalian pernah dengar berita-berita lain mungkin yang melakukan hal yang sama dia sampai jual apa gitu hanya untuk membeli produk tertentu padahal sebenarnya produk itu bukan sesuatu yang benar-benar dia butuhkan, tapi yang dia inginkan gitu. <tuh> Jadi, di, dari segi perspektif perusahaan, reputasi Apple ini sudah sangat bagus di mata masyarakat, di mata pengguna, sampai-sampai konsumen setianya mau melakukan hal-hal yang di luar dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, Apple itu unggul di kualitas mesin Kak, jika dibandingkan dengan merek sekelasnya. Um, dari segi harganya yang sangat mahal, itu saya rasa saya mengharapkan kualitasnya lebih bagus juga mbak lebih dari itu sebenarnya tapi ya untuk sekelasnya so far ya so far ini Apple lah yang menang tapi dengan harga yang selangit itu katanya <laughs> ya padahal sebenarnya pun uh... itu apa Samsung yang terbaru Samsung yang yang baru launching kedua kedua sebelum yang terakhir ini itu sebenarnya not bad lah dan harganya nggak selangit tapi karena memang Apple ini kerjanya bagus dan kita bisa melihat juga konsumennya setia ya itu juga salah satu bukti bahwa dia berkualitas gitu mungkin saya belum menyadari kualitasnya nanti kali ya hmm. sama seperti pasangan belum saya sadari kualitasnya sekarang aduh kok jadi curhat Oke. Oke, okay, selanjutnya pertanggungjawaban produk jadi semakin meningkatnya persaingan kualitas, maka perusahaan semakin bertanggung jawab atas produk yang mereka desain. Gitu, sama kayak hmm, apa? Uh, BPOM tadi, uh, makeup, makeup, makeup tadi. Jadi, sebenarnya makeup, makeup yang makeup A ini bisa buat wajah kinclong seperti Syahrini dalam waktu 24 jam gitu jadi memang kualitasnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan seperti itu jadi misalkan uh, handphone ini bisa tahan sekian tahun gitu jadi memang kualitasnya harus benar-benar dipertanggungjawabkan, jadi ada yang dinamakan dengan uji kualitas ini nanti lebih dalam di bab-bab selanjutnya, sebenarnya di bab ini karena kita masih bab satu masih pengenalan teori-teori saja dan perkembangan-perkembangannya itu aja nggak rumit jadi nanti ini tentang uji kualitas itu ada dan itu ada beberapa standarnya gitu jadi kalau misalkan dia tidak uji uh, tidak lulus tidak teruji kualitasnya tidak lulus dia tidak bisa disebarkan di atau dijual bebaskan di pasar karena itu akan merugikan pelanggan pelanggan itu juga punya hak-hak tertentu. Di pelajaran perilaku konsumen itu ada, konsumen itu memiliki hak-hak XXX gitu. Oke, selanjutnya dampak internasional. Jadi kualitas itu penting katanya. Jadi bila produk berkualitas maka dikenal pasar lokal juga dapat diterima pasar internasional gitu. Nah, contohnya produk-produk kita yang kita banggakan, produk lokal yang kita banggakan salah satunya adalah Indomie. Apakah kalian pe tidak pecinta Indomie seperti saya? Atau kalian Indomie lovers? Yang Indomie lovers mana suaranya? Masih ngantuk atau masih bersama saya? Ya, saya juga maklum ya, ini udah jam-jam seperti ini pasti kalian juga capek. Pasti ngantuk juga sama kayak saya. Eh, enggak. <laughs> uh, tapi yang pasti kalau misalkan ada yang ngantuk juga nggak apa-apa nanti bisa nanti pipi, uh, videonya saya upload saya kasih linknya nanti kalian bisa putar ulang lagi pecinta tapi membatasi kak Indomie itu penolong ketika lapar <laughs> oke okay. ya yeah, jadi di sini ada Indomie lovers juga ada yang membatasinya juga, seperti saya dong Mbak Anissa Santi oke, okay, Indomie tetap <laughs> ketika lapar di jam genting, iya yeah, ya, yeah, karena instan banget ya yeah, Mbak Evi gak rempong dan rasanya juga oke okay, gitu ya yeah. betul oke, okay, jadi kalau misalkan di kelas saya ya kita ini dulu, kelas-kelas ringan dulu curcol-curcol cur -col. curhat colongan kalau misalkan di kelas saya nggak rumit. Kalau misalkan kalian tidak bisa hadir, kabarin. Dan kalau memang kalian ada sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan, tidak bisa datang TTM atau lain-lain, kabarin saya. Nanti saya kasih tugas pengganti kalau emang kalian mau absensinya. Dan udah pada tahu dong ya, kalau misalkan masuk kelas itu minimal lima kali absennya, nggak bisa lebih banyak dari situ dari 6 ya jadi kalau misalkan kehadirannya kurang dari 5 nilainya nggak ada pasti kalian udah tahu ya itu emang peraturan dari pusat terus saya juga kasih tugas nah tugasnya sih <tuh>. menurut saya ya nggak ribet-ribet amat saya juga nggak mau merepotkan kalian nggak mau meribetkan orang <tuh> saya tahu juga kalian pinter-pinter, rajin-rajin masuk kelas jam segini juga semuanya masih pada on, saya senang banget. Itu aja udah cukup. Kalau kalian aktif lagi, itu lebih bagus. Tapi yang pasti kalian hadir, kalian kerjakan tugas, itu udah aman dah. Gitu. Dan saya rasa juga saya nggak banyak nggak ribet-ribet kalau kasih tugas. Yang pasti kalian juga rajin-rajin, saya senang. Saya juga tahu kok, kalau misalkan kerja Uh, di UT itu uh, pada dasarnya mereka mahasiswanya banyak yang bekerja pasti bekerja capek dong saya senang lihat kalian masih mau masuk kelas beneran deh, duh saya terharu dan ini kalian udah semester 8 ya S uh, saya deh mau pertama ngucapin selamat kalian udah bertahan sampai semester 8 ya bentar lagi udah pada mau sudah one step closer nih Selain ini kalian udah berapa lama sih terima kasih kak buat pengertiannya sama-sama mbak Rizka. kalian udah pada berapa lama sih stay di Taiwan ini udah berapa lama sih stay di Taiwan saya hampir lima tahun oke tujuh tahun saya nggak lulus lulus kak Hah? maksudnya mbak Rizka? ayo bariska ngaku ngaku tujuh tahun lama juga ya alhamdulillah pak lima tahun oke okay, mbak anis susan lima tahun cuti semester kak oke okay, nggak apa apa bariska nggak apa, -apa. Uh, terus teman-teman yang lainnya oh, pada lama-lama ya lima tahun ya betah ya di Taiwan kalau saya sama sama dong kita lima tahun wah kompakan ya berarti kita datangnya sekitar 2014 ya ya sekitar segitulah ada yang lebih lama oke okay. senioritas nih halo senior senior saya mana nih yang tujuh tahun ke atas ya oke okay. ada yang lebih lama saya Januari 2015 oh mau ngajak Reni ya kak <laughs> mau ngajak makan bakso Mbak Siti Iya, jadi sebenarnya kuliah itu tidak gampang ya. Saya angkatan 5 sekarang gak mau angkatan 9. Gak apa-apa Mbak Rizka. Yang penting semangatnya masih 45 ya. Pak Ustanta udah lebih dari 10 tahun. Wow. Ini kayaknya udah banyak proyeknya ini Pak Ustanta. Usnanta. Nah. Tadi saya bilang apa ya. Saya 11 tahun. Beneran Mbak Rizka? Mbak udah menikah sama orang Taiwan kah? Atau cem-cemannya? Oh iya ya. Oke jadi di Taiwan itu kalau saya rasa ya hmm, seru enak sih enak banget batas 15 tahun kak. Oh tapi kalau misalkan menikah sama orang Taiwan kan bisa lebih ya? Saya nggak tahu persyaratannya. Atau ganti ini, domisili. Domisili kali bisa. 12 tahun, Mbak Siti. 14 tahun. Dah, kok makin banyak angkanya. 15, 12, 14. Ya. Nantilah. Mana baiknya. Karena sebenarnya... Kalau saya rasa di Taiwan itu... Kalau uh, ada sertifikat bahasa Mandarin bisa 5 tahun, batas tahun, 2 tahun bonus 2 tahun, batas standar bisa tahun. tahun. Oke, okay. kalian sudah lebih paham ya kalau untuk tentang itu. Uh, sebenarnya sih di Taiwan itu nyaman ya, nyaman gak sih kalian rasa? Mulai dari fasilitasnya, terus di sini juga kita bisa kerja, kerja gajinya juga oke. Okay. Dan pada dasarnya kuliah itu tidak gampang kuliah itu nggak ada lah kuliah yang gampang capek belajar ngerjain tugas ujian uh, belum lagi masuk kelas dan lain-lain belum lagi jumpa tutornya yang macem-macem apalagi manajemen kualitas tapi agak imut-imut sih mantan artis gitu kan nggak lah masuk kelasnya masih setia gitu kan uh, jadi kuliah itu nggak gampang, apalagi kuliah sambil bekerja gitu. Tapi yang pasti saya suka lihat semangat kalian. Saya juga mahasiswa soalnya kan, sama dong kita kuncu kuncinya Saya juga mahasiswa di Taiwan, capek, capek banget, apalagi macam-macam tugasnya, dosennya, aduh pusing, ribet. Saya itu suka kesel kalau ada dosen yang gak mau pengertian sama mahasiswanya bakal kasih tugasnya sabar-kabar aduh dan kita baru saja melewati masa sulit itu ya jadi kalian baru saja melewatinya ini lulus-lulus nih lulus semua lulus uji kualitas lulus uji kualitas one step closer ya mbak Evi ya jadi uh, saya bangga lah sama kalian nanti wisudanya kapan ya bulan sebelas ta ya? nanti saya datang dong saya nanti diundang nggak ke wisuda kalian diundang lah orang mantan artis oke okay ya jadi sebenarnya kayak yang tadi saya bilang di kelas saya itu nggak ribet cuman kalian hadir kalau kalian nggak hadir kabarin saya kalau misalkan ada tugas dikerjakan udah itu aja Mau itu salah, mau itu nggak bener, nanti saya koreksinya. Tapi yang pasti poinnya pasti beda sama yang sama sekali nggak ngerjakan gitu. Diundang nggak kita makan bakso bersama asik, Mbak Siti. Belum wisuda nilai ujian. Eh dulu bu, ya nggak apa-apa diulang Mbak. Diulang yang nilainya gagal. Saya wisuda sudah di Indo. Kenapa Mbak Evi di Indo? Ya lah, sudah di mana aja yang pasti doa saya menyertai kalian. Oke gitu ya. Uh, udah mau pensiun, <laughs> udah mau pensiun. ya masa kerjanya kan bisa diperpanjang, mbak usianya emangnya udah berapa sih udah pensiun aja. oke okay, ya. jadi yang pasti bagus lah nanti kan pasti bermanfaat yang kalian dapat ilmunya di UT ini. benar nggak sih? bermanfaat nggak sih menurut kalian? Bermanfaat dong, yang namanya ilmu itu di mana-mana pasti bermanfaat. Bermanfaat, Kak. Santai, Mbak Evi. Bermanfaat sekali. Oke, bagus ya. Oke, kembali ke slide tadi. Dampak internasional, bila produk berkualitas, maka dikenal pasar lokal juga dapat diterima pasar internasional. Contohnya tadi bukan hanya ilmu juga tapi pengalaman juga bermanfaat ya Mbak Evi bagus apalagi pengalaman ini ya yang paling penting ya udah <gif> langsung dirasakan asam asam asin pahit manis dan lain-lain oke okay. Indomia uh, Indomie ya, tadi salah satu produk lokal yang kita banggakan yang karena pengalaman diajar sama tutor imut mantan artis mbak ya nah jadi Indomie ini kan udah sampai kemana-mana ya udah sampai ke belahan dunia inilah saya punya teman yang tinggal di Amerika tiap kali pulang ke Indo dia pasti bawa minimal satu kotak Indomie gitu karena katanya kalau misalkan beli di sana mahal jadi dia bawa apalagi kalau pulang ke Indo minimal itu satu kotak wow berarti sebegitu kadang-kadang juga temannya suka dibagi-bagi sama temannya dan temannya senang banget di sana dia bisa beli tapi mahal jadi ini salah satu produk yang kita banggakan yang sudah diterima pasar internasional silver queen juga padahal banyak banget ya macam-macam Coklat di pasar sekarang di Taiwan juga, tapi silver Queen udah go internasional. Starbucks, ada yang ada yang di sini hobinya ke Starbucks? Ada yang hobi ke Starbucks atau biasa-biasa aja? Pernah sekali nongkrong gitu. biasa saja kak bu Sudarwati kayaknya langganan <laughs> oke okay. jadi Starbucks ini termasuk salah satu pro, uh, tempat yang diterima di internasional Starbucks udah ada di mana-mana sekarang banyak banget pasarnya di berbagai negara itu asalnya dari Amerika nah Starbucks ini kita nongkrongnya di aula kak <laughs> Di aula sama dong kayak saya Nah Starbuck ini termasuk salah satu Dari Kalangan menengah ke atas tah. Jadi orang-orang yang Yang udah nongkrong ke Starbuck ini Suka banget pada live live Foto selfie gitu kan Starbuck cuy katanya uh, Terus selfie-selfienya Dibuat uh, ininya lokasinya Starbuck mana gitu Kayaknya rasanya premium banget gitu bisa nongkrong di Starbucks gitu ya jadi termasuk salah satu kualitasnya bagus dari dari sekelasnya. Padahal menurut saya ya <laughs> biasa aja sih rasanya malah lebih banyak produk-produk lokal yang rasa kopinya dan rasa rasanya itu lebih lebih bagus daripada Starbucks ini tapi. Karena memang mereka punya poin-poin tertentu yang dirasakan dari pelanggan, pelanggan itu kan beda-beda ya, kayak tadi, dan sebelumnya mereka rasakan itu berkualitas gitu. Nah, itulah salah satu, itulah yang terakhir, eh, yang terakhir, belum lah, mau pulang aja gurunya. Itulah salah satu juga, mengapa kualitas itu penting untuk bisa go internasional. Kalau misalkan produk yang gak berkualitas, boleh ngasih sih gue internasional boro-boro gue internasional di lokal aja diterima, masih mending gitu ya, saya masih setia sama produk kopi Indonesia Mbak Evi, minum produk uh, minum kopi apa? Kopi luang kopi apa Mbak Evi? white coffee white coffee, kopi ABC ya saya cap ibu dan anak <laughs> kalau nggak ABC minum yang luar kalau nggak ABC minum yang luar oke okay. saya kemarin tadi juga bawa kopi dari Indonesia kemarin baru pulang saya bawa dua terus saya beli lagi di, di Taiwan di toko indeks di indeks kemarin belinya kopi tubruk oke ya ya ini pecinta produk lokal nih yang kualitasnya bagus dong pastinya menurut kalian masing-masing beda ya. Oke, okay. selanjutnya penampilan produk atau jasa. Tingkat kepercayaan pelanggan dan masyarakat akan bertambah dan perusahaan lebih dihargai. Jadi ketika kita sudah merasakan kualitas dari produk itu, kita percaya sama produk itu dan biasanya produk itu lebih dihargai perusahaan itu. Contohnya deterjen, yang terkenal itu Rinso. Karena dari merek-merek lainnya Rinso ini termasuk yang bagus contohnya menghilangkan nodanya lebih lebih cepat wanginya harganya dan lain-lain jadi kalau kita mau beli deterjen biasa sering nggak sih kalau misalkan di di kampung tuh di Rinso Rinso padahal mereknya bukan Rinso gitu sering nggak kayak gitu pernah pernah nggak kalian kayak gitu Beli rinso daya, ya. ya Benar, kenapa pernah? Ya, kenapa kita jadi menyebut uh, merek satu merek untuk mewakili produknya? Kita menjadi ini merek sebenarnya, padahal kita mau beli deterjen kan, tapi kita sebut mereknya, dan yang dikasih bukan merek ini, gitu. Karena merek ini berkualitas di produknya. Aqua, Molto, gitu kan. Aqua, gitu. Padahal yang dikasih bukan Aqua. Kalau mau beli air minum aja, beriin dong Aqua, gitu. Nanti dikasih sama temennya, dia minum. Padahal itu bukan merek Aqua, gitu. Jadi sudah mewakili minuman botol itu Aqua, gitu. Jadi karena pada saat itu, Aqua ini memang dia mengeluarkan produk yang berkualitas. Dan dia namanya itu dihargai. Molto juga ya, sama ya. Apalagi yang kalian sering buat kayak gitu. Rinso, Aqua, Molto, dan lain-lain. Pasti ada sering dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena kalau dia tidak berkualitas, pasti kita nggak sebut namanya. Ya nggak sih? Ada nggak kalian pernah beli hmm, deterjen merek apa gitu? Dan memang nggak, nggak berkualitas juga. Terus aroma juga aneh gitu. Jadi kalian sampai-sampai kalian lupa mereknya apa gitu mereknya misalkan uh, kliks gitu gitu kliks deterjen pasti kalian lupa karena nggak ada sesuatu yang mengesankan kualitasnya juga hmm, di bawah rata-rata gitu pasti malah kalian lupa uh, mereknya jadi kalau misalkan dia memang benar-benar berkualitas tingkat kepercayaan pelanggan dan masyarakat akan bertambah dan perusahaan lebih dihargai itu salah satu contohnya dan selanjutnya, kualitas yang dirasakan. Ada surf, ya ada surf dan lain-lain ya Mbak Evi. Nah, yang terakhir kualitas yang dirasakan. Contohnya kalau misalkan naik, eh naik pesawat biasanya kalian naik pesawat apa pernah nggak kalian naik pesawat Lion Air atau pesawat yang murah dan pesawat yang mahal nggak pernah belum pesawat yang misalkan China atau Eva dibandingkan sama Air Asia gitu pernah nggak pernah Bu Mbak Ani Susanti sekalinya naik pesawat catai oh Oke, Mbak Ani Susanti, kemarin misalkan naik yang murah sama naik yang mahal. Yang murah naik apa Mbak Ani Susanti? Air Asia kah? Lion atau Sriwijaya atau apa? Lion Air kah? Nih, pernah nggak juga Mbak Ani Susanti naik yang mahalnya? Catainya gitu, catai punya. <gir> atau Eva Air gitu. Catai ya? Gimana sih yang Mbak rasakan waktu kemarin? Mbak ingat-ingat lagi yang kemarin pas naik Lion sama naik Chatai. layanannya berbeda terus kualitas yang didapat juga nggak sama ya ya langsung beda ya yang kita rasakan sama dari untuk sesuatu yang berkualitas sama jasa yang tidak berkualitas kalau untuk uh, ini jasa ya servisnya ya Nah jadi misalkan uh, kalau naik AirAsia uh, kalau naik lain ya tadi kaki kita pun sempit sempit banget malah kakinya aduh mau dipancangin jadi encok lagi malah perjalanannya panjang lagi kram lagi kebas-kebas nggak karuan gitu kan terus kalau misalkan kita naik catai itu lebih luas terus kita lebih nyaman sofa kursinya juga lebih empuk gitu jadi kualitasnya benar-benar bisa kita rasakan gitu jadi kalau misalkan dia produk atau jasanya barang atau jasanya berkualitas itu yang kita rasakan pun kenyamanan untuk pelanggan. Jadi memang sebenarnya kualitas itu penting. Jadi yang udah kita jabarkan satu persatu tadi, reputasi perusahaan, penurunan biaya, peningkatan pangsa pasar, pertanggungjawaban produk, dampak internasional, penampilan produk atau jasa, dan kualitas yang dirasakan. Itu ada tujuh ya, nggak banyak ya. Nggak banyak lah, masih 7. Ada nanti beberapa poin-poin yang bisa sampai 14. Oke. Okay. Uh, sebenarnya sih nggak nggak harus banyak yang diingat karena kalau kalian sudah tahu konsepnya saja, nanti contoh-contohnya pasti sudah tahu juga gitu. Ini ada sel uh, slide selanjutnya tapi kita stop sampai di sini aja. Ada kurang 9 menit lagi untuk ke jam 12 nggak apa-apa nanti itu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya yang pasti yang terakhir ini mengapa kualitas itu penting ada tujuh alasannya oke okay. kita materi kita sampai di sini aja sejauh ini ada yang ditanyakan Nanti slide berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tidak adakah oke? Okay. Jadi, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita di sini. Selamat beristirahat! Kalau misalkan tiba-tiba muncul pertanyaannya besok pagi setelah bangun, "ih, aku bangun tidur tiba-tiba ada pertanyaan, Nggak apa-apa, masih bisa bertanya nanti lewat Messenger atau..." lewat Bu Mbak Evi nanti Mbak Evi yang sampaikan sama saya gitu nggak apa-apa ya kapan saja anytime any anywhere masih bisa bertanya terima kasih untuk hadir di tuton pertama kita ini saya senang atas partisipasi kalian dan keaktifan kalian dan selamat beristirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bisa live ini ya dia bisa live group bye